Video amatir ini merekam aksi main hakim warga di kawasan Uruk, Kawalu, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu siang. Terlihat seorang pria berpakaian kuning jadi sasaran amuk warga. Meski meminta ampun, warga yang emosi tetap saja melampiaskan kemarahannya. Tak jauh dari lokasi, beberapa warga juga merusak 3 buah motor hingga dilempar ke dasar jurang. Sementara polisi memastikan korban amuk massa adalah penagih utang atau debt collector. Diketahui penyerangan dipicu perselisihan antara penagih utang dengan pemotor yang melintas di jalan provinsi ini Sabtu 5 April lalu. Sekelompok penagih utang menghentikan paksa pemotor untuk pemeriksaan tunggakan cicilan. Meski motor tidak diambil, namun pemotor merasa tersinggung hingga berupaya balas dendam dengan menyerang penagih utang yang tengah nongkrong pada Rabu siangnya. Tepatnya di Kampung Cisere, telah terjadi keributan antara kelompok massa dengan 7 orang yang diduga dari debt collector. Sifatnya untuk mengamankan kejadian tersebut. Beruntung nyawa penagih hutang yang dimasa berhasil diselamatkan aparat kepolisian. Kasus ini kini dilimpahkan menuju Satreskrim Polresta Tasikmalaya. Deden Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat.